Pemirsa, sepekan terakhir harga beras di Kota Jambi kian melambung. Kenaikan pun cukup drastis hingga mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Sepekan terakhir harga beras di Kota Jambi mengalami kenaikan drastis hingga mencapai ribuan per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan ini. Yanto, salah seorang pedagang beras di Pasar Angso 2 Kota Jambi, mengaku kenaikan beras terjadi pada dua jenis beras yang dirinya jual, yakni untuk harga beras bola naga kemasan 20 kg mencapai Rp280.000 dan beras buah dewa Rp281.000. Sejak terjadi kenaikan harga, Yanto mengaku toko berasnya sepi pembeli. Saya ini bola naga Rp280.000. Ini berarti untuk kemasan 20 kilo. Oh, berarti untuk harga per kilonya nih berapa nih, Bang? Oh, dikalilah berarti 14.8 ya? Oh, 14.000. Naga buah dewa itu aja ini ya 10 kilo. Heeh. 10 kilo 142. Ini sama aja 142. Kalau untuk harganya ini naik apa gimana nih, Bang? Naik. Biasanya berapa nih? Kalau nggak salah 120-an atau kemasan 10 kilo ya? 220-an. Kalau untuk naiknya nih di beberapa bulan nih, itu berapa kira-kira kisaran naiknya? 500 kah? 1000 kah untuk? Data dari Disperindak Provinsi Jambi mencatat, kenaikan rata-rata harga beras antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Misalnya, beras merek Anggur premium yang awalnya Rp14.000 per kilogram, kini menjadi Rp14.500 per kilogram. Begitu pula dengan beras merek King premium yang naik dari Rp13.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Lina Liska, JEK TV melaporkan.